بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله Kala Allah Ta'ala si kitab dil karim Ya ayyuhal ladina amanu takullaha haqa tukatih Wa la illa wa antum muslimun amma bad Alhamdulillahilladzi bin i'matihi tatimu salihat Segal puji anjal milik Allah Yang dengan ni'matnya lah maka sempurnalah segala kebaikan-kebaikan yang ada Para umahat wal abak Kau muslimin dan muslimat yang sama-sama berbahagia kita kembali melanjutkan pada al halaqatu as-saniyah. pertemuan yang kedua pembahasan tentang al itikaf sebelumnya kita membahas bagaimana cara kita menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al itikaf al itikaf ya secara Bahasa yaitu ia menetap di sebuah tempat, atau ia uh, berdiam diri di dalam masjid. Ini mana itikaf secara bahasa, adapun secara syariat yaitu dia menetapi di dalam masjid, berdiam diri di dalamnya dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itikaf ini senantiasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Ya terutama sekali di 10 uh, akhir bulan Ramadan. Ya bahkan mendekati uh, tahun wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan iktikaf 20 hari sebelum akhir Ramadan. Artinya dengan melakukan itikaf ini Nabi SAW lebih bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum daripada itikaf? Ya. Melakukan itikaf ini sangat dianjurkan. Ya, karena dengan itikaf ini seorang hamba bisa lebih fokus memanfaatkan bulan Ramadan dengan perbanyak amal soleh Rasulullah SAW ketika wafat, maka istri-istri Nabi SAW ya, melanjutkan kebiasaan Nabi SAW dengan melakukan itikaf. Sehingga mereka membangun tenda-tenda di dalam masjid untuk melakukan itikaf. Ya. Maka bagi kaum muslimin, itikaf ini sangatlah dianjurkan. Jadi kalau kita mendapati informasi ya ada kegiatan itikaf di akhir Ramadan, maka hendaknya kita uh, berusaha untuk ikut serta dalam melakukan itikaf. Demikian pula di uh, alwil dan tiga uh, BST uh, juga, alhamdulillah di sana uh, dibuka, selalu dibuka uh, pendaftaran itikaf. Ya, bagi orang-orang yang uh, ingin berburu kebaikan, berburu malam Lailatul Qadar, ya maka hendaknya mereka meluangkan waktu mereka untuk Uh, melakukan uh, itikaf. Uh, namun itikaf ini ia menjadi wajib apabila seorang hamba ia bernazar untuk melakukannya. Ia yeah. seorang hamba bernazar untuk melakukannya. Ya secara asal ini nazarnya tidak boleh. ya yeah, tetapi kalau seorang hamba sudah bernazar maka tidak boleh, uh, maka dia wajib menjalankan nazarnya tersebut. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu man nazar alu falyutirahu, barang siapa yang bernazar untuk melakukan kebaikan, maka wajib dia melaksanakan nazar tersebut. Yep. "Wa man nazar yang siapa, yang siapa yang siapa yang bernazar untuk melakukan perbuatan maksiat, maka tidak boleh ia menjalankan nazarnya tersebut. syarat-syarat itikaf. Syarat orang yang melakukan itikaf yang pertama dia harus seorang muslim. Ya, artinya kalau ada orang kafir non muslim yang berdiam diri di masjid maka dia tidak dihukumi mu'takif orang yang melakukan itikaf. Ya, apalagi mendapatkan pahala Kemudian yang kedua harus orang yang berakal, bukan orang gila. Ya kalau ada orang yang tidak waras, orang gila yang ikut-ikutan melakukan itikaf uh, bersama kaum muslimin, maka dia tidak dihukumi seorang yang mu'takif. ya orang yang melakukan itikaf. Kemudian yang ketiga adalah dia harus balik, ya harus balik. Adapun anak-anak maka ia tidak dihukumi itikaf. Kemudian yang keempat, dia harus niat ya benar-benar lillahi taala ya melakukan itikaf untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kelima, itikafnya di dalam masjid. Ya, termasuk musala juga. Ya, tidak ada bedanya ya. Masjid maupun musala ini uh, tidak ada bedanya yang membedakan masjid musola itu hanya di tanah air saja ya secara asal baik masjid maupun musola itu tidak ada bedanya ya sama-sama tempat sholat tempat beribadah ya hanya saja perlu mensyaratkan melakukan itikaf itu di tempat ditegatannya sholat jumat ya karena termasuk diantara antara uh, syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang melakukan itikaf itu tidak boleh keluar dari masjid Kalinya keluar dari masjid maka batal itikafnya. Ya, jadi uh, dianjurkan seorang mu'takif melakukan itikaf di tempat diadakan sholat Jumat. Kemudian yang berikutnya syarat orang melakukan itikaf adalah hendaknya ia suci dari janabah ya suci dari haid demikian juga suci dari nifas ini beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang melakukan i'tikaf kemudian amalan sunnah apa saja yang mesti dilakukan oleh seorang yang melakukan i'tikaf yang pertama seorang yang melakukan i'tikaf hendaknya perbanyak amal soleh seperti ia melakukan banyak sholat sunnah Ya salat doa misalkan ya salat duha maksimalnya 12 rakaat ya minimal dua rakaat. Ya maka orang yang melakukan itikaf, ya lakukan uh, semua rakaat salat doa. Demikian juga melakukan qiyamul lail ya dia harus uh, melakukan qiyamul lail lebih panjang lagi dari dari sebelumnya. Kemudian selawat Al Quran, ya membaca Al Quran harus lebih banyak lagi, ya demikian pula perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa ketika ia melakukan intikaf, dia melakukan at at fil amal, melakukan uh, amalan yang bergantian. Misalkan ketika ia membaca Al Quran, dia lelah. Misalkan dalam membaca Al Quran, dia beralih pada sholat duha. Ini sebagai istirahatnya. Ya kalau dia sudah selesai dari uh, sholat duha, maka beralih kepada berzikir kepada Allah. Kaum salaf terdahulu, mereka menjadikan istirahat mereka pada atanawu fil amal, ya berganti atau berjenis-jenis dalam melakukan amal. Lelah dari berzikir, maka istirahat mereka itu dengan membaca Al-Quran. Dalam waktu lama mereka baca Al-Quran. Kalau lelah, mereka uh, istirahatnya dengan melakukan jenis amal yang lain, ya seperti sholat duha misalnya. Nah seperti itulah cara kalau misalnya terdahulu mereka uh, beristirahat ya dengan uh, atanawu fil amal, ya berjenis-jenis dalam melakukan amal. Kemudian yang berikutnya amalan-amalan sunnah bagi orang yang beritikaf adalah hendaklah seorang yang murtakif ia ya, menjauhkan diri dari perkara yang sia-sia. Ya, seperti ngobrol, ya, obrolan-obrolan tidak bermanfaat, ya, atau misalkan di masjid, ya, lebih banyak, uh, ya, sibukkan dirinya di dunia maya, ya, nonton YouTube, Facebook, main game, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak, tidak layak bagi seorang yang melakukan itikaf, ya, apa yang dilakukan seperti ini, ini keluar daripada tujuan daripada itikaf, ya, orang yang melakukan itikaf itu. Untuk fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan melakukan hal-hal sia Kemudian yang ketiga, dia hendaknya selalu berdiam diri di dalam masjid. Artinya tidak boleh dia keluar. Ya, misalkan seorang yang mau takif dia uh, merasa sumpek di dalam masjid, ya tak pengen keluar jalan-jalan melihat pemandangan. Ya ini tidak boleh. Ya kalau sekedar Lihat keluar posisinya masih di masjid ini tidak masalah tapi kalau uh, dirinya keluar dari masjid ah ini batal itikafnya. ya Inilah beberapa amalan sunnah yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang itikaf. Kemudian perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang melakukan itikaf. Yang pertama boleh orang yang melakukan itikaf keluar dari masjid untuk suatu keperluan. Ya untuk suatu keperluan, ya misalkan uh, pergi ke WC, ya tujuan untuk buang hajat, ya apalagi umumnya sekarang WC berada di luar masjid, ya tentunya WC itu posisinya berada di luar arena masjid, ya maka seorang ketika keluar uh, menuju ke WC untuk uh, uh, untuk kodol hajat, maka ini tidak masalah, atau tujuan untuk mandi, tujuan untuk mencuci baju, ya. Ini uh, tidak masalah. Kemudian, boleh makan, minum, tidur di masjid agar tetap menjaga, uh, namun dia harus tetap menjaga kebersihan di dalam masjid. Kemudian, hal yang diperbolehkan lainnya adalah berbicara yang dibolehkan dengan orang lain untuk suatu keperluan. Adapun tanpa ada keperluan, maka sebaiknya seorang mu'takif, mu ya, ia tidak terlalu banyak ngobrol. Kemudian ia merapikan rambut, memotong kuku, membersihkan badan. Kemudian yang berikutnya melepas kepulangan keluarga yang menjenguknya berdasarkan hadis Sofiyah yang mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukannya ya namun selama ia tidak keluar dari batas wilayah masjid kemudian yang berikutnya perkara-perkara dimakruhkan atas orang yang beriktikaf yang pertama dilarang jual beli ya jual beli orang yang ditikaf, ini terlarang ya hukumnya makruh bahkan bisa terjerumus dalam perbuatan yang haram Al makruh li taharim makruh sampai pada taraf yang haram ya karena dia juga melakukan jual beli di masjid ya transaksi di masjid ini hukumnya haram. Nah kemudian hal yang dimakruhkan yang lainnya adalah berbicara yang mendatangkan dosa. Yap tidak menjaga lisan kata-katanya, kelewatan batas, itu hal-hal yang datangkan dosa yang lainnya, maka ini makruh bagi orang yang melakukan itikaf. Kemudian ketiga, diam dan tidak berbicara sama sekali jika ia meyakininya sebagai ibadah. Jadi diam juga ternyata tidak boleh. Ya, jadi kita juga harus berinteraksi dengan uh, yang lainnya selama uh, kita berinteraksi untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Jadi makruh di sini adalah makruh li tahrim. Itu makruh li tahrim, makruh yang bisa sampai kepada taraf yang yang diharamkan. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan itikaf. Yang pertama Seorang keluar dari masjid tanpa ada keperluan, atau dengan sengaja ia keluar dari masjid, maka ini membatalkan itikafnya. Artinya, dia tidak mendapatkan keutamaan daripada uh, itikaf. Tapi pertanyaannya, apakah seorang yang keluar dari masjid dengan sengaja? Tanpa ada ya, apakah dengan batal itikaf tersebut dia harus pulang ke rumah, ya? Ya jawabannya tidak harus. Ya tetap uh, melanjutkan uh, itikaf untuk perbanyak amal ibadah, ya untuk berburu lailatul qadar. Ya namun kesempurnaan daripada itikaf, ya dia tidak dapatkan. Ya pahala besar daripada itikaf dia tidak dapatkan. Kemudian perkara yang membatalkan itikaf yang lainnya adalah bersetubuh. Ya, berhubungan. Kemudian yang ketiga adalah gila atau mabuk. Ya. Kemudian yang keempat, haid dan nifas bagi kaum wanita disebabkan hilangnya syarat bersuci. Kemudian yang keempat, eh, ya, kemudian yang kelima yaitu murtad ya min zalik. nah ini beberapa perkara yang dapat membatalkan uh, itikaf seseorang ya. kapan seorang itu baru bisa masuk ke tempat itikaf atau di dalam masjid ya seorang baru bisa masuk ke tempat itikafnya adalah sebelum terbenamnya matahari ya dia sudah memasuki tempat itikaf. Ya, kemudian berakhir dari itikaf ketika akhir Ramadan yaitu tenggelamnya matahari. Ya, inilah uh, beberapa hal yang berkaitan dengan uh, itikaf ya. Semoga kita semua diberi taufik ya kemudahan untuk dapat melakukan uh, itikaf Tujuan daripada itikaf ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, ini tidak lain melainkan uh, kita untuk mendapatkan uh, keutamaan yang banyak, baik di siang hari kita beramal soleh, dan di malam hari kita berburu lailatul qadar. Selain daripada itu, melakukan itikaf di akhir Ramadan, kita mengikuti petunjuk atau sunnah Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diharapkan dengan intikaf ini kita mendapatkan keutamaan luar biasa dari malam Lailatul Qadar. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa ma adaro Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min al syahri. Ya, bahasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Ya, Lailatul Qadar ini merupakan hadiah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka hendaknya fakbaluhu kata Nabi SAW hendaklah kalian menerima hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu wa tidak berikan alatul tuh ini kepada umat-umat sebelumnya. Umat-umat terdahulu mereka diberi kelebihan oleh Allah berupa umur yang panjang. Dan umur yang panjang itu mereka bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sedangkan umat ini ya umurnya Ya al-amar ummati ma baina ila wa kullu man jawaza zalika. Umur umatku ya berpisar dari 60 sampai 70 tahun saja. Lebih daripada itu amanlah jarang. Ya, jadi umur umat ini sedikit. Ya, tentunya berbeda dengan umat-umat terdahulu, umur yang panjang dan mereka banyak beribadah kepada Allah. Maka sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat ini ya Allah memberikan hadiah kepada mereka dengan Lailatul Qadar. Nah, tentunya ya dengan melakukan itikaf ini ya ada harapan besar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya bayangkan saja kita mendapatkan malam Laylatul Qadar. Artinya kita seakan-akan telah beribadah kepada Allah selama 83 tahun. Nah, tahun depan seperti itu lagi kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tahun depannya lagi seperti itu lagi. Iya. Nah, andaikan selama 10 tahun bersurut turut kita mendapatkan yang latar kadar itu artinya kita sama seperti beribadah kepada Allah selama 183 tahun. Iya. Ini suatu keutamaan, iya, kelebihan yang luar biasa. Ya sekian pembahasan kita. Semoga. اقول كل هذا استغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته